Hehehe, assalamualaikum guys dan selamat pagi. Bangun pagi, gosok gigi. Apa khabar orang Melaka? Hari ni tak mancing ke? Oh. Hello guys, assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang kembali ke channel Ozmi. Oi, lama tak upload video. Okay guys, so sebelum aku mulakan video, aku nak memperkenalkan satu segmen terbaru, iaitu segmen Kita Ada Kawan-Kawan. Itu dia. Dalam segmen ni, aku akan perkenalkan kawan-kawan YouTube aku yang ada buat video juga. Video pasal mancing, video pasal mancing lah, masak tak ada lagi. So hari ni kita kenalkan, tidak asing lagi. Yo! YouTuber tempatan yang sedang meningkat naik. Kau punya jambang pun dah naik ya? Dah naik lah, PKP punya pasal ni. Okay guys, jemput subscribe Pejal. Pejal Podolski. Sekarang dah berapa subscriber? 3,400 lebih kot. Okey, dah 3,000. So jom kita ramai-ramai bantu Pejal untuk supaya dia capai 5,000 subscriber dia yang pertama. Alhamdulillah. Dan juga lagi satu, aku nak memperkenalkan satu bisnes kawan aku. Korang boleh tengok dia punya Facebook page, dia punya Shopee. Nama dia Zarul Fishing Tackle. Korang boleh tengok dekat shop. Dia ada aksesori untuk servis reel dan juga dia ada juga jual barang-barang daripada Ozmi. Okay, so itu saja untuk intro kali ni. Let's go mancing guys. So hari ni aku menggunakan, set ni aku guna reel daripada Fishband dan juga rod daripada Shimano, rod Zodias. Poundage dia 6-12. Tali aku guna Shimano Power Pro 10 lb, leader 20 lb, dan juga macam biasa ini soft rod daripada Ozmi. So kalau korang berminat nak dapatkan soft rod ni, boleh tengok dekat Shopee Ozmi guys. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku tukar guna katak yang berat sikit supaya dapat baling lebih jauh. Tadi 7 gram, ni aku guna yang 10 gram. Lucut. Aduh Jah, sayang Jah. Tak pandai mancing lah Jah. Aduh, sayang. Aduh. Ui, ada benda ikut. Bosor Jah. Toman ke? Air surut ni. Lalu kat sini dah ada air dah. Allah. Tak dekat. Oh, dia tumbuk je. Dia tak nak soft-soft. Dia try tukar pakai ski. Tak terus. Besar. Alhamdulillah. Bucuk ke?
Bujuk guys. Besar weh. Oh, alhamdulillah. Atuk tak nak tengok ni. Bujuk. Alhamdulillah. Yal. Besar Yal. Bujuk. Oh, besar guys. Gang, ajak strike monster gang. Besar weh bujuk ni. Sekilo ada ni. Weh, besar gila. Besar weh. Weh, serius gang. Padu weh. Tempat macam ni. Boleh pakai soft rock. Dia ketuk sekali lepas tu. Dia tumbuk tadi, tak kena. Aku baling tu kau SP sekali kata kau dia ambil. Weh, besar je. Alhamdulillah Jal. Rezeki kita Jal hari ni Jal. Alhamdulillah. So weh. Ha, setelah 4 hari turun. Hari ni membuahkan hasil. 4 kali weh aku tengok sini. Alhamdulillah. Besar gila. Kau tu balik sekali je. Tukar SP pun dah habis call sekali. Kau sini lah celah ni. Oh, celah. Sama dia tu. Oh, lo lucu Jal. Jal, lucu Jal. Dia duduk tepi tu eh? Oh, lama lucu Jal. Aduh Jal, apa aku silap buat je. Lama Jal, dah buih je. Dia buih lah. Tapi kecil sikit lah. Kalau kau yang baling mesti dah strike eh. Ya, tapi dah sampai depan sama ini dia ambil eh. Aku selalu ni kat situ. Alah, sayanglah. Tak pandai lah saya mancing. Rasa nak ikat direct pula. Sangkut-sangkut dia punya pin ni. Ikat direct je. Oh, aku ikat direct je senang. Tak sangkut. Kat samai tu. Oh, kena, 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 kena. Jal, besar Jal. Jal, Jal. Jal, Jal, Jal. Ke kanan, Jal. Ke kanan, Jal. Depan tu ada kayu tu, Jal. Ah, ke kanan, ke kanan. Lagi. Ah, okey. Ada lagi tu. Ada lagi. Ke kanan sikit lagi. Ha. Oh. Baik ke tu sini tadi tak masuk. Alah lucu. Sia-sia beja masuk. Okey, jadi aku pun okey lah tadi aku pun lucut kau pun lucut. Aku pusing kejap je guys. Dia dah tengah strike. Kerja ini. Alhamdulillah. Ui, bertahan je. Aku dah putus harapan lah sebenarnya. Koyak jugalah. Aku sebenarnya aku nak pergi kan. Baling lah try lah. 5 kali baling. Last, paling last tu. Eh, tak ada ni, cari one lah. Aku dulu keluar daripada situ, daripada ni lah, tepi ni. Dia ambil kat tengah ke, kat tepi ujung lah? Tepi ni je. Ni. Oh. Ni kau nampak ni yang buih-buih lah. Yang ni, tak ada yang samai yang tepi ni kan. Ha. Yang bucu samai tu. Dia keluar daripada situ. Tak sia-sia je. Kawan tu. Alhamdulillah. Aku ambil gambar kau. Okay guys, kita nak ukur. Oh ni aku punya tadi. Oh ni kini chain ni. Oh cantik dia punya ni. Oh memang kat sini lah dia punya ni. Pembari ikan daripada. Nampak ni. Kini chain ni. Nampak tu. Ini kini chain ni. Ni apa je? Itu beras. Beras. Kan 40-48. Dalam 49-48.5 lah. Okey, ni Pejal punya pula. Pejal punya 43. Mak Jal. Muka puas eh. Puas. 4 hari punya kerja, sehari punya kerja. Oh, aku 4 kali tu kat sini ni, tau. Ni 4 hari punya kerja, ni sehari punya kerja. Oh, kau lah yang betul. Kau kerja tak berat.
Okey guys, ni kita orang dah pindah port. Sekarang ni dah pukul 11. Kita orang nak usahakan juga dapat seekor lagi. Apa tidak ni? Kita orang nak berusaha untuk dapatkan seekor ikan lagi. Seekor, please. Ha, please lah. Patutnya kita, patutnya tadi aku dah dapat 3 ekor. Tapi itulah, tak pandai pancing. Eh, Jan, kalau Jan apa Jan? Sama juga lah. 3 ekor kah? Patutnya kita tiga ekor lah kan. Sama je hari ni, rezeki kita orang sama je. Tapi itulah, okay, tak pandai pancing. Kita usaha lagi, kita usaha lagi. InsyaAllah ada rezeki lagi. Sekarang dah pukul 11, jadi masa semakin suntuk. Kita kena kerja lebih keras. Okay guys, aku dah berusaha sepenuh jiwa dan juga raga. So tapi apakan daya, itu saja rezeki kita untuk hari ni. Sebelum aku mengundurkan diri, izinkan aku memberi sedikit kata-kata azimat. Okay guys, hari ni aku nak pesan supaya kita sentiasa menghormati orang lain. Walaupun orang tu baru belajar mancing, orang tu dah lama mancing, belajarlah menghormati orang lain. Siapalah kita ni nak tinggi sangat apa lagaknya dengan orang lain. Ha, tak gitu guys. Orang cakap merendah diri tu lebih baik. Okey, itu saja untuk video kali ni. Pastikan korang tekan butang notification, tekan butang subscribe, tekan butang like, tekan butang share, tekan naik share pula. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Sehingga kita bertemu lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Ciao. Memang macam tu eh, outro memang kena tutup. Tumbuk slow eh kan.